Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kawan-kawan yang ada di Pontianak dan sekitarnya, di sekitar-sekitarnya. Kembali lagi bersama Bang Tambol di sini, Bang Tambol TV. Bang Tambol kali ini nak bagi tips tentang menemukan jodoh terbaik. Dengan tips yang pertama adalah gitu gak accepting, gitu gak Bang Lani muncul. Ngapa bang? Apa kau buat situ tu? Ya kabana. Agak apa kau tu? Kita ni agak syuting buat kawan-kawan saya biar bisa dapat jodoh semuanya. Banglah tak tiba-tiba muncul, ngosak suasana ya. Syuting. Syuting cari jodoh. Emang kau dah kahwin? Udah dapat jodoh dah? Bukan. Memang belum dapat sekarang. Iya. Ya kabana. Kan belum gak dapat. Iya, belum dapat. Cuma kan kalau hari ini kita minta tolong sama kawan-kawan yang nonton semua, nanti dengan saya, nanti dengan saya gak dapatlah saya jodoh cepat. Itu tuh cara terbaik dah. Banyak dah orang-orang kayak gitu. Jangan bikin video, berusaha dan bertawakal biar dapat jodoh. Kayak gini tak hasil. Mana pula bisa nak tawakal ya. Tawakal tu apa? Bertawakal tu artinya mendirikan solat dan berzakat, bersedekah. Mendirikan solat dan berzakat. Cari anak yatim, kasih sedekah, minta doakan mereka. Bukan kayak gini caranya. Jadi nyumbang-nyumbang loh gitu. Emang bisa ke nyumbang-nyumbang ya? Bisa lah. Ngadu-ngadu ya Bang Lani. Allah tuh meridui doa anak-anak yatim dan orang-orang susah. Kau bantu sedekah, pasti Allah kasih jodoh dengan cepat. Boleh gak lah ya? Di mana lah aku bisa macam-macam gitu tuh ya? Akali gak Bang Tambol langsung bisa dapat jodoh? Kok di BMI tuh banyak. Lawa tuh cantik kalau sama dapat jodoh tuh. Dua kita ganti jumbang ya dan langsung dapat dah. Iya. Ayolah, saya hantarkan sana biar kau bisa nyumbang. Oleh, malu kita. Jadi macam mana? Yuk. Ayo, ayolah, ayo. Tapi tunggu loh, ada yang mau saya tanya. Apa, Gi? Emang Bang Lan nyokok saya macam ini, Bang Lan udah kawin? Belum. Allah.